sebab musim perayaan Raya Cina ni banyak kawasan jam kan. So kita pergi dekat-dekat je. Kami bergerak ke Pini agak lewat. Sekarang pun dah dalam pukul 5 lebih. So kemungkinan akan sampai dalam sebelum maghrib ataupun waktu maghrib nanti. Okay, jumpa di sana. Okey, pada mulanya kami tak terfikir untuk keluar berkemper pada musim perayaan ini disebabkan faktor ramainya orang akan keluar berkunjung di pantai untuk berkemping atau beriadah. Tetapi pandangan kami ternyata silap. Kunjungan pertama kali kami ke pantai Teluk Pelanduk ternyata tidak ramai pengunjung, tak seperti di pantai Teluk Kemang yang sentiasa menjadi tumpuan orang ramai. Okay guys, suasana malam di Teluk Pelanduk Port Dickson. Dekat pantai ni tak ada orang lain yang berkhemah, cuma saya dan Encik Amir, member Kesatuan Camper Brand dan Motorhome Malaysia PCMM, kenal melalui persatuan lah. So tadi waktu tengah hari tadi dia ada post yang dalam grup WhatsApp PCMM Minggu 9, gambar yang dia berada di sini. So saya dengan tak ada plan apa-apa pun, ingat nak duduk rumah aje, decide cakap dengan wife, why not kita pergi join Encik Amir. Okay, untuk makan malam kami, kami dah masak nasi tadi, tapi semua lauk kami beli melalui Grab lah. So tunggu Grab food datang, rider Grab datang untuk hantar makanan. Okay, sekarang ni Aidan tengah makan di tepi pantai. Malam ni kami tidur di pantai Teluk Pelanduk Port Dickson. Seperti biasa, di waktu pagi apabila kami berkemper di suatu tempat, kami akan berjalan melihat kawasan sekitar. Okay, kami buat morning walk. Okay, kawasan pantai Teluk Pelanduk ni dia tak macam kawasan tumpuan macam yang dekat Teluk Kemang pun semua kan. Dia macam tersorok sikit. Oh, ni macam kawasan tempat turun bot. Sana pun. Banyak juga spot-spot pantai. Mungkin kat area belah sana tu kita boleh explore lagi lah. Mungkin ada lagi banyak tempat yang menarik. Okay,
Kita morning walk dengan Aidan pula. Tadi dengan kakak dia. Aidan pun nak morning walk. Turun rembut tu. Sekarang dah tengah hari di pantai Teluk Pelanduk. Kemungkinan kami akan balik selepas ini. Tak tunggu sampai petang. Okay, kita explore sikit kawasan pantai ni. Oh, sana ada buaya. Oh, dekat sini lagi sejuk. Parking kat sini je? Eh? Okay, spot sini macam sesuai kalau kita park camper van. Okey, buaya yang paling besar pernah saya tengok di tepi pantai. Okay, sekarang dah tengah hari. Kami plan nak balik dah. So, see you guys on the next video. Jangan lupa subscribe, like and share. Thank you. Dalam perjalanan balik semasa lalu di Pantai Tumpuan di Port Dickson, boleh dilihat ramai pengunjung di sana. So, saya suggestkan bagi pengunjung yang mahu mengelak tempat yang ramai orang, bolehlah datang ke Pantai Teluk Pelanduk.